Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Lisius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Berita pertama di sini datang dari akun Instagram Krisna Fahreji yang membagikan kebersamaannya bersama Ayu Ting Ting dan Nurul Alfat 29. Nurul Alfat adalah seorang musisi dan band. Di sini juga Nurul sering kulir-kulir di layar lebar ya bersama Maya Estianti di studio Sepat 72. Pokoknya sehat selalu untuk Nurul dan Ayu Ting Ting. Semoga jalinan silaturahmi tetap terjaga selamanya. Amin ya robbal alamin. Dan berita selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Yeni Murianti. Ceritanya bakat Ayu ya. Suka gayanya yang don't care. Pokoknya di sini kita akan melihat tingkah laku Ayu Ting Ting bersama Ivan Gunawan, Robin Onsu, Wendy Cagur di acara Brownies TV siang ini jam 12.30 tadi ya sampai dengan selesai. Pokoknya di sini ada kejadian-kejadian kocak nan seru. Pastinya mengkocak perut kita menjadi lebih baik lagi. Mengisi hari-hari kita di rumah saja menjadi lebih ceria. Di sini seperti kita lihat ya, ada bintang tamu yang super spektakuler dan lagi viral nih. Di sini kita kedatangan Lukman Nurja yang sangat sayang kepada bapaknya. Lukman Nurja berprofesi sebagai pedagang bakso bersama sang ayah. Di sini kita akan kedatangan nih Lukman Nurja bersama sang ayah ya di Brownies TV jam 12.30 tadi. Dan di sini juga ada momen paling menyentuh ketika ayahanda menemui Lukman Nurja ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih keseruan Ayu Ting Ting bersama Wendy Cagur yang totalitas banget deh kalau udah berperan. Wah wah wah, sampai mau telanjang gitu ya. Wendy Cagur is the best deh pokoknya. Kalau sudah Wendy Cagur dan Ayu Ting Ting yang turun tangan, pokoknya totalitas banget deh, kayak asli banget peranin perannya. It's the best untuk Ayu Ting Ting, Wendy Cagur, Ivan Gunawan dan Robin Onsu tentunya. Dan di sini ada momen haru nih ketika Lukman Nurja dipertemukan dengan sang ayah tercinta. Kasih sayang orang tua tak akan pernah hilang dan tidak akan pernah lekang oleh waktu. Semoga ketika nanti Lukman tua, anaknya pun akan sayang sesayang Lukman kepada ayahnya yang sekarang. Kita doakan semoga Lukman menjadi anak yang soleh dan kerjaannya lancar dan dagangannya pun lancar laris manis. Amin ya robbal alamin. Untuk sang ayah semoga diberikan umur yang panjang dan rezeki yang halal serta berlimpah sehingga bisa memberikan kebahagiaan untuk buah hati tercintanya. Dan di sisi lain kita tinggalkan dulu rasa sedih ini ya. Kita mau masuk lagi nih ke Ayu Ting Ting yang lagi kocak banget nih naikin motor yang kecil. Wah Ayu Ting Ting ya kocak abis nih kalau disuruh bergaya dan disuruh berpose. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, pokoknya diberikan kebahagiaan selamanya. Amin ya robbal alamin. Dan Ayu Ting Ting di sini mengucapkan terima kasih telah menonton Brownies TV siang ini. Ayu Ting Ting, yuhu Brownies TV semua. Kata-kata yang indah dan cantik untuk Ayu Ting Ting. Semoga semuanya sehat selalu. Dan berita selanjutnya di sini ada Ayu Ting Ting nih yang lagi CLBK. Wah, Ayu Ting Ting CLBK ya. CLBK sama siapa nih? Penasaran kan sahabat semua? Beberapa hari ini Ayu Ting Ting memposting foto si ganteng dari negeri jiran sana. Duh, CLBK nih sama si cute Kim Henim, colek Optimus dari akun Instagram Stereoropos 12. Emang gemes sih, cute ya, ay kemhenim Ayu Ting Ting. Ternyata Ayu Ting Ting selama ini menggemari film-film dari negeri sana ya. Dari dulu emang beda dari yang lain, heul emang luar biasa. Di sini memang terlihat sangat tampan dan cakep sekali ya. Semoga diberikan kesehatan selalu untuk Ayu Ting Ting dan Kim Heulnya.
Di sini banyak nih foto-fotonya dibagikan di instastorynya Ayu Ting Ting. Aduh, emang enggak salah. Demen dari dulu tulis Ayu Ting Ting di instastorynya untuk Kim Heul. Jangan lupa sarapan karena bahagia butuh banyak tenaga. Jangan lupa sarapan dan jangan lupa makan siang untuk sahabat semua yang ada di rumah ya. Sudah diingetin ya sama sang idola Ayu Ting Ting dan Kim Heunim. Pokoknya sehat selalu deh. Dan di sini ada percakapan nih antara Ayu Ting Ting dan Optimus. Selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga semuanya berjalan dengan lancar, semoga usaha dan pekerjaannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Jaga selalu kesehatan dan selamat beraktivitas kembali untuk sahabat semua yang di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.